Cak Iqbal kuda-kuda ini. Udah mulai berani kuda-kuda ya Pak Cak Iqbal ya ketua ya. Oh, itu kata. Ya, hati-hati, Pak. Nanti kalau nonton videonya di channel Rafa Farah Family. Oke. Langsung di SP. Pak Ketua, di belakang 270 nopin berapa tuh? Nopin anak-anak yang kedua. 248. Tapi gimana 248? Terancam nggak? Ada juga ya. Kenangan main trouble di meja loh. Iya. Karena pemain batas siluman itu karena beberapa trouble. Ada 014, ada 321. Oke, Ketua. Sore ini yang gak ada di meja. 227 sore ini ya. Naik ALS sih, Bu. Oh, ngantar. Mau kemana tujuan? Medan, Ibu. Tapi asli Jawa. Jawa di sini di mana, Ibu? Bantul. Oh, Bantul. Bantulnya pun, Ibu? Pajangan. Oh, ngepal ngilen. Ya, ngepal ke kanan. Oh, LP Pajangan. Oh, naik berarti. Naik LP Pajangan. Medannya di mana, Bu? Pangkalan Brandan yo. Wah. Buka apa, Mas? Oh, ALS. Oke. Okay. Channelnya siapa? Enggak tahu ya, penting ALS ya. Oke lah. Ini masih susun paket. Ini yang berangkat berapa orang berarti, Bu? Oh, 3. Bapak merantau tahun berapa, Pak? Enggak maksudnya, oh asli sini mau nengok anak di Medan. Wonosobo. Oh Wonosobo, iya iya iya, Bantul. Anaknya di Medan. Wah, perjalanan 3 hari 4 malam. Iya, siapkan stamina. Tapi cepet nanti Bu, karena kalau sewanya penuh, ini kan penuh nanti kan, itu kan tentunya kan langsung masuk tol. Cepet jadi nanti. Satu kali ini, Bu. Wah, nanti, Bu. Ibu perjalanan 3 hari 4 malam, tapi nanti cerita sama tetangga 2 bulan 4 hari paling baru selesai. Iya, banyak cerita. Naik ALS itu, wah. Bener itu. Jadi nanti Ibu tetangga, maksudnya gini, Ibu ketemu saudara, "Wah, aku ingin naik Medan." Ketemu lagi orang di pasar, "Eh, saya kemarin di Medan." Nah, nanti 2 bulan 4 hari baru selesai itu ceritanya itu. Iya ya, baru kalau udah mana hari nggak ada yang tanya ya. Oke lah, semoga nanti lancar, selamat sampai tujuan Bapak ya. Terima kasih ya Mas ya. Mas asli Wonosobo? Saya Bantul. Oh Bantul. Tonggo lo Mas sebenarnya kalau lo. Aku apa? Pujakusuma. Oh ya, kalau mbah saya Pujowiono. Pujakusuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. Okay. Tetangga sebenarnya Mas, aku mau lewat ngepal, aku mau. Iya, enggak maksudnya tadi kan kalau njenengan kan berarti kalau Pajangan lewate Masjid Agung kan. Oh, jalan lewat Kasongan. Iya, Kasongan terus. Iya, enggak maksudnya terus Kasongan ke kiri ya. Oke lah. Makasih ya, Mas. Mari Ibu, Mbak. Mas Adit ikut bis atau? Ikut bis. Oh iya. Halo Mas, ini. Kemana ini? Hah? Kemana? Musyantar, Medan. Mudik kan? Kelihatan dari wajahnya seneng gitu kan. Berarti nanti
akan jumpa keluarga. Siap. Siantar. Siap. Di sini kuliah di mana? Di Sanata Dharma. Sanata Dharma. Oke lah, sukses selalu ya, Mas. Siap, Pak. Sewanya full. Mbak E, mahasiswa. Ini mahasiswa semua rata-rata yo. Tujuan mana, Mas? Ya. Tujuan mana? Medan. Medan. Waduh, berdua. Udah kenalan belum? Ampun. Kenalan dulu karena 3 hari 4 malam bubuk bareng. Maksudnya apa ini? Ini loh. Mas, ini kita kira-kira sampai Medan hari apa? 3 hari 4 malam. 3 hari. Ini hari apa? Rabu. Ya dihitung sendiri, mahasiswa harus bisa ngitung. Ya itulah, Kamis, Jumat, Sabtu, malam Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu. Ya Minggu, Minggu pagi dah gitu aja. Kalau nanti macet barangkali di penyeberangan juga kan. Minggu lah. Iya. Mau merayakan Natal? Iya. Ya pas lah nanti. Dibantu lah ini. Kalau bisa Sabtu-Sabtu lah kita sampai. Sebenarnya besok pun bisa sampai, tapi nanti turun Jakarta naik pesawat. Ih, tahu kan nanti artinya ya, Pak? Kuliah di sini? Iya, di mana? Di sini. Saya di UGM, Pak. UGM. Wah, ini sama-sama negeri loh. Ya ini UGM, ini Universitas Patimura, Maluku loh, Mas. Kuliahnya, Mas. Jauh-jauh dari Maluku ke Jogja naik ALS pulang ke Medan. Bener itu. Emang bisa naik ALS dari Maluku? Naik pesawat, mbaknya di sini sedang apa, mbak? Kuliah, Pak. Enggak, maksudnya di sini? Pertukaran mahasiswa. Ini beasiswa loh, Mas. Orang anak pint apa pandai mbaknya ini. Siapa tahu nanti jodoh. Nah. Negeri sama negeri keluarnya swasta. Apa? BUMN. Oke. Masih kemana ini? Medan sama orang Medan semua ya. Medannya di mana? Gunung Tua. Pas terminal itu ya. Kuliah juga? Enggak, tempat nenek. Tempat nenek. Apa juga gitu? Enggak, saya belum daki dari Rinjani. Mendaki gunung. Mas yang bawa. Apa? Yang nyetir, Mas ya? Nanti bukan, nanti om saya yang bawa. Ya. Tapi Mas saya ikut. Ngikut nanti sampai loket. Enggak lah, saya nanti siapa yang jaga sini? Biar abang-abang dulu yang ke Medan nanti. Kan jalan, Mas, kan di sini aja loh kita kan. Iya. Tapi ini Gunung Tua ya. Iya, sama Merbabu. Mbak, kemarin naik apa? Gunung Merbabu? Sama Rinjani. Kenapa enggak sekalian Sindoro? Kan dekatan Merbabu Sindoro. Mau lanjut sih, tapi ada ada urusan. Oke. Apa juga gitu? Iya, teman nenek ada. Oh, nenek di mana? Magelang. Oh, Magelang. Urusan dulu dikerjain. Oke, hati-hati ya dijaga ini karena ini cowok semua, ceweknya satu. Iya. 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 Oke, wah ini di belakang udah mentok sampai belakang. Wes lah, ini yang penting lancar selamat sampai tujuan. Selamat bentar lagi lur, kertasnya kok digituin? Capek nanti. Enggak muat ya di sini ya. Taruh bawah enggak bisa ya? Ya maunya nanti rekomendasi agak besar lah, Mas. Gini, ini kecil kali ya kan. Ini kan bisa deh kalau. Iya, sini. Bisa. Enggak apa-apa. Jadi naikkan gini ya, jadi kecil. Kontribusi lah, Bang. Apa? Ini kan kontribusi, Pak. Gila. Ini mahasiswa pandai itu gini, ada yang komplain langsung ditanggapi. Masih susun paket. Kalau pertukaran cucu ya. Apa? Pertukaran cucu. Gitu ya. Cucu nenek. Mbak kemana? Medan juga. Kuliah di sini juga. Di Semarang. Lah, Semarang kok ke Jogja? Oh, ada abang. Oke lah, semoga lancar selamat sampai Medan ya, Mbak ya. Medannya di mana? Patang Siantar, wah sama Mas ini juga Siantar juga. Oh alah, pantas. Jadi apa nggak ikut? Hah? Nggak ikut? Ikut. Oh ikut. Oke. Okay. Ini Mbak kemana? Medan juga. Di mana Medan? Di Tanjung. Tanjung. Tanjung Murawa. Tanjung Murawa. Wah. Dalu berapa? Oke lah, semoga lancar selamat sampai tujuan.
sana udah semuanya. Weh, ini masih kemana ini? Bagian Batu. Baik. Medan tadi ya, yang diantar tadi ya. Harus ngobrol dong, ini 4 hari loh. Wah, jangan malu-malu. Oke lah teman-teman, saya akhiri dulu ya untuk video siang hari ini dari kabin ALS Nopin 22 Sada. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Kurasa.